Ya oke, halo semuanya ya. Balik lagi. Ini langsung gas kan Jawa 8 ya. Soalnya ya nggak pernah ada video ku Jawa 8 itu. Jawa nomor 98 ya. Jadi di sini Jawa 8 itu sangat sakit sekali juga monsternya dan juga sangat alot darahnya sih. Total dihitung itu ada 120 juta gitu di dalam head spinnya. Soalnya tadi pagi gua udah coba gila sih, alot banget. Dan juga tadi itu gua tuh di cover sama si Sultan sih. Ya, ini coba aja lah. GO lagi gitu. Meskipun gua tuh sangat malas banget sih, soalnya di sini ada menahan damage 65% damage fall gitu. Aduh. Shitty deh ini. Tapi enggak apa-apa lah. Ini mau di-mob dulu nih semua, baru dikumpulin. Hajar. Wah, timnya lumayan enak juga ya. Langsung 1 juta. Wah, kayaknya Wailer gitu. Maksudnya Sultan kayaknya dia itu mah. Soalnya ini gua baru area aja baru 500 ribu attack gua gitu. Ya, mungkin kayaknya gua ini sih. Kenapa bisa 500 ribu doang? Karena ya di redux cuy. 65% ke ini. Ditahan damage-nya. Oh, udah di ini. Harusnya sih gua bawa frost, tapi frostku jelek gitu. Masih belum gua up gitu. Gua tuh lebih ke fall masalahnya. Tuh sakit banget anjir. Gila, anak buahnya aja ngehit tuh sakit. Ini lawan dua sumo lagi, badannya sama kayak gua ya. Ini ngalot sih. Harusnya tadi gua bawa flame aja. Eh, tapi kalau flame kan keridats juga gitu di sini. Gua ada Meryl sama Tsubasa gitu. Attack-nya frost ya. Tetapi masih levelnya kecil dan gua nggak naikin. Dan juga equipment gue itu elemennya bukan fokus ke frost, fokusnya ke fall damage gitu. Lu ini paling alot sih. Emang nggak sesuai sama badannya juga sih. Aduh, alot banget sumpah. Tanganku sampai pegel loh. Aduh. Kan shield-nya tumbuh lagi. Eh, kenapa tumbuh? Maksudnya muncul lagi shield-nya. Tuh. Gila, alot banget tuh. Maksudnya sih ini tuh sebentar banget ini kalau kill anak-anaknya. Ini lama banget sumpah. Oh, ah. Gak dapat Mendrix. Kayaknya Mendrix itu di bagian chest yang paling terakhir kayaknya. Eh, nanti kayaknya kalau misalkan gua mau JO, nanti gua JO tinggal masuk JO aja dan tinggal ambilin chest bagian terakhir aja. Yang chest ke 1 sama 2 nanti gua skip-skip aja lah gitu. Nanti next time lah. Ya soalnya ini kan konten kan, jadi makanya saya harus ngambilin semua gitu biar kalian juga tahu gitu. Apakah Red J itu lebih bisa banyak dapat lagi yang emas-emas dibandingkan JO berapa? JO 7 ya. Eh, JO berapa sih anjir? JO 7 tuh jenis apa anjir? Ya begitulah. Pokoknya JO yang paling terakhir lah. Soalnya tadi tuh ada tuh teman kuilku tuh juga tanya gitu. Apakah rate-nya lebih mantap di bagian akhir ataukah sama aja gitu. Karena kalau lu bisa lihat itu JO 7 sama JO 8 rewardnya sama, cuman kayaknya rate-nya di JO 8 itu lebih dinaikin lagi kayaknya. Masa kesulitannya naik baru rewardnya juga nggak naik. Rewardnya harus naik juga dong. Ini yang lama sih kill bosnya. Wah 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 wah. Tuh.
Yang lain tuh pada sekar tuh. Ya, kenapa gua? Bangsat. Gila, mati dorong dong. Untung healernya ini mantep cuy. Bukan healer juga sih hitungannya. Soalnya masing-masing orang itu bawa senjata healer, termasuk gua juga. Tapi healerku itu kagak ini, kagak mantep lah. Soalnya gua tuh masih lebih fokus ke DPS. Ya elah. Ini Meryl ini bangke ini. Ini ultinya Meryl bangke banget sih anjir. Nggak halangin orang gitu. Kayaknya pengen dimanja sama Bang Rehan ini. Yang spam Meryl. Apa? Yang keluarin ultinya Meryl itu ke tengah-tengah. Biar kita tuh kagak bisa menghindar. Oh, mereka damage-nya udah 20-an. Saya masih 6 juta. Ini nge-kill tante-tante ini aja lama banget loh. Apalagi nanti tuh bapak-bapak tuh yang di-kill tuh. Bapak-bapak yang naik sepeda roda satu. Ini jangan sampai reset ya. Kalau reset kayaknya bangke sih. Wah. Sabar coy, sabar. Aduh, ini juga lari-lari nih tante-tante. Lari-lari mulu kau. Wah. Tuh, Merylnya ngalangin bangke. Tolol emang. Es Merylnya ngalangin, gak bisa ini gua. Oke, kejar lagi. Ini harusnya sih kalau misalkan kagak ada resistance fall-nya ini damage-ku pasti tembus 30 ribuan gitu. Kalau per hit-nya, kalau misalkan ini kagak ada resistance fall damage dari bosnya. Tapi ini masalahnya itu ke resistance tuh. Oke, selesai. Satu lagi bapak-bapak ya. Ini lama sih ini. Kok gua nge-locknya anjing? Ya, yang paling tinggi damage-nya itu yang itu. Orang weh, bangke. Weh, bodoh. Weh, kenapa gua bangsat? Weh, gua boleh menghit dulu dari tadi. Mungkin kayaknya dia tahu gua tuh lagi bikin konten deh. Sakit tuh. Iya. Tapi ini enak sih kalau ada Koko memang. Kalau nggak ada Koko Reiter, aduh, bisa mati kita. Iya. Apa lu, ha? Ngeluarin palu, cok. Ayo. Ya, ampun. Ini dia. Gila sekarat, cok. Wah, ini bapak-bapak ngeselin sih. Wah, tidak bisa. Pokoknya dia tuh lebih sakit daripada tante-tante yang tadi gitu. Untung healernya kita bawa satu-satu gitu. Ada juga yang bawa dua healer gitu. Benediction kan? Apa? Benediction. Masing-masing bawa healer. Jadi makanya kita ini mantap juga gitu. Kagak habis-habis darahnya. Ini paling ngeselin tuh kalau dia tuh kayak ngelempar bom gitu.
Ya. Bodoh. Bodoh, bapak bodoh. Apa lu, ha? Wih, itu yang sakit sih, bahaya. Gak kelihatan tuh dia tuh lagi ngapain tuh. Ya, hancurin cepet. Oke. Awas. Dia udah bangkit. Wuih. Oh, tidak. Oh, enggak. Ini bagus ini shield breaker-nya PD tuh bawa Meryl tuh baru sakit juga gitu. Ini dikit lagi nih Samirku udah mau masuk B4 tuh. Soalnya besok gua bakal beli senjatanya pakai Black Gold. Tapi Black Gold-nya itu belum bisa dapat karena apa? Flame Gold yang dari banner limited itu belum ke transfer ke banner standar. Ini nunggu besok lah. Ini kayaknya timnya terhitung cepet sih kayaknya ya. Soalnya ada dua orang OP di sini. Wow, itu bahaya sih tuh. Harus pelan-pelan ya. Harus hati-hati maksudnya. Ayo kill dia bodoh. Ya udah, gua udah keluarin ini. Ya, gua. Aduh, bayanganku kemana? Gak liat lagi. Oh ya, ada tuh bayanganku tuh. Ya ini sakit sih, bahaya. Gua kena anjing. Ada yang mati tuh. Mana tuh? Oh ya, udah hidup lagi dia. Bukan gila kan? Langsung mati tuh tadi tuh dia. Untung ke revive. Jadi di sini peran-perannya orang kalau mau nge-revive teman itu udah kayak priest ya gitu. Mau apapun jobnya, ini kita tuh udah bisa nge-revive orang. Gokil juga ini gamenya. Ayo. Awas, bro. Awas, tuh dia tuh lempar bom tuh. Awas. Ya elah. Ini pintar dia ini. Dia tuh kalau ngasih breaker tuh cepet banget tuh. Mungkin kayaknya SS apa Menders itu SSR shatter semua gitu. Kayak mungkin kayaknya 2-0 sama 2 king kayaknya. Wow. Oke, ini kayaknya cepet sih. Enak banget nih yang timnya. Walaupun ini tim random ya. Biasanya itu kadang-kadang tapi jarang juga sih yang bego. Oh, gila, hampirnya ini tuh. Hampir gagal cuy di akhir-akhir, bahaya. Ayo sini. Ya iyalah, bangsat. 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 Dia ngapain tuh? Weh. Wah. Itu tuh gua baru lihat tuh, dia tuh keluarin skillnya kayak gitu tuh. Tadi gua nggak bisa ngehindarin itu karena gua tuh lagi nge-revive teman gitu coy. Gila, di akhir-akhir bahaya juga ya. Jangan sampai salah sih.
Ya apa lu? Hah? Akhir-akhir, wah di saat akhir-akhir aja ini susah banget ini ngekillnya. Ya mati kau. Ah, gitu dong. Ini dapat ini ya. Ya gue semoga ini gue dapat ini cuy. Dapat SSR Matrix. Kalau bisa kasih zero lah. Ya nggak dapat cuy. Zong. Oke jadi ya gitu aja lah ya. JO8 ya. JO paling last, JO yang paling terakhir yang dimana monsternya tuh alot banget darahnya tuh. Ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di live-live selanjutnya atau video-video selanjutnya. Terima kasih.